Salah satu rangkaian kegiatan Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Mataram yang ke-51 adalah Gerak Jalan Sehat. Acara Jalan Sehat ini digelar pada Minggu pagi 25 Maret tahun 2018 yang melibatkan seluruh alumni Fakultas Hukum UNDRAM, Civitas Fakultas Hukum, keluarga besar UNDRAM, dan beberapa perwakilan pelajar dari SMP, SMA, dan SMK di Mataram. Mengawali Jalan Sehat dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Mataram yang ke-51 dibuka dengan laporan oleh Ketua Panitia Haji Didi Sumardi, Sarjana Hukum. Ketua Rektor Universitas Mataram yang baru yaitu Profesor Dr. Haji Lalu Husni juga turut hadir dalam memberikan sambutan pada acara Jalan Sehat kali ini. Para peserta Jalan Sehat begitu semangat dan antusias. Jalan Sehat kali ini sendiri diikuti oleh ratusan peserta dan dipusatkan atau start di halaman Fakultas Hukum UNDRAM dan berjalan mengelilingi kampus UNDRAM dan finish kembali ke Fakultas Hukum UNDRAM. Panitia telah menyiapkan berbagai hadiah yang menarik untuk para peserta, diantaranya sepeda motor, sepeda gunung, mesin cuci, televisi, kulkas, dan hadiah menarik lainnya. Beberapa alumni dan peserta Jalan Sehat juga tak lupa mengucapkan selamat untuk Dies Natalis Fakultas Hukum UNDRAM yang ke-51. Mereka memberikan harapan agar Fakultas Hukum Universitas Mataram lebih maju dan berkembang lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, masih bersama saya Ovi dalam rangkaian acara Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Mataram. Nah, hari ini rangkaian acaranya yaitu Jalan Sehat nih pemirsa. Terlihat di belakang sana, orang-orang atau keluarga besar dari Fakultas Hukum Universitas Mataram melakukan kegiatan Jalan Sehat. Nah, hari ini juga tidak hanya keluarga besar Fakultas Hukum UNDRAM, peserta yang mengikuti gerak jalan ini juga berasal dari masyarakat umum dan pelajar-pelajar se-SMA sekota Mataram. Nah, bagaimana keseruannya? Tetap ikuti saya di Gerak Jalan Sehat bersama Fakultas Hukum Universitas Mataram. Pemirsa, masih dalam keseruan kegiatan Jalan Sehat Fakultas Hukum Universitas Mataram. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu alumnus dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Dengan Bapak siapa? Saya Adhar Hakim. Dengan Bapak Adhar Hakim. Nah, Bapak boleh tahu nih angkatan keberapa, Pak? Saya masuk UNDRAM itu tahun 85. Oke, berarti angkatan tahun 85 ya, Pak. Berarti sekarang umurnya berapa nih, boleh tahu? Sekarang saya umur 52. Wow, umur 52 tapi masih kuat bisa ikut Jalan Sehat nih Pak ya. Oh, luar biasa. Ini boleh tahu keseruannya tadi kayak gimana? Wah, bayangin ya, kami banyak sekali yang sudah berpuluh tahun nggak pernah ketemu. Lalu ketemu, jalan sama-sama, saya kira seru. Ini penting. Mudah-mudahan tiap tahun dibikin deh yang begini-begini. Ya, amin ya. Tapi aku penasaran nih tadi baliknya pakai ojek atau enggak nih? Oh, enggak dong, jalan terus. Jadi kuat ya sampai sini ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, harapannya nih Pak untuk kedepannya Fakultas Hukum ini seperti apa? Ya, Fakultas Hukum alumninya luar biasa ya. Banyak tempat, menduduki tempat-tempat yang sangat penting. Saya kira pertemuan ini bukan hanya untuk konsolidasi, tapi juga bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Saya kira ini harus terus tiap tahun dilaksanakan. Boleh sedikit dong ucapan selamat ulang tahun nih untuk Fakultas Hukum UNDRAM nih. Fakultas Hukum Universitas Mataram, selamat ulang tahun Dirgahayu yang ke-51. Semoga jaya terus, maju terus Fakultas Hukum.
Fakultas Hukum. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Terima kasih. Ya, pemirsa, tetap bersama saya dalam keseruan Jalan Sehat Fakultas Hukum Universitas Mataram. Masih dalam keseruan Disnatalis Fakultas Hukum Universitas Mataram yang ke-51. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan beberapa wanita-wanita cantik nih di sini, pemirsa. Nah, ini di samping saya ada Ibu Cleopatra. Oh, Ibu Cleopatra. Ibu Ina. Ibu Ina. Nah, Bu, boleh tanya-tanya sedikit nih, Bu, ya. Gimana tadi keseruannya ikut jalan sehat nih, Bu? Kuat nggak sih, Bu? Kuat. Sangat suka sekali karena ketemu teman-teman alumnus gitu kan, alumni Fakultas Hukum yang sudah tua-tua tapi masih semangatnya sangat-sangat-sangat semangat. Alhamdulillah masih sangat semangat. Ibu, boleh tanya nih, kesan-kesan dari acara ini seperti apa, Bu? Kesan seru, seru dari malam, seru banget. Yang hadir lumayan alumnus kita, karena saya sendiri dari angkatan 94, lumayan hadir sih. Harapannya nih ke depannya kegiatan ini akan dilangsungkan secara rutin atau bagaimana? Gimana? Ulang? Apa? Ulang? Gak dengerannya? Harapannya, Ibu? Harapan ya, untuk ke depan akan terulang lagi dan lebih meriah lagi. Semoga undian-undian yang hari ini berupa sepeda motor untuk yang akan datang, kita berharap supaya mobil yang ada. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Nah, pemirsa, tetap bersama saya dalam keseruan Disnatalis Fakultas Hukum Universitas Mataram yang ke-51. Kami dari Angkatan 84 mengucapkan selamat hari ulang tahun Fakultas Hukum Universitas Mataram yang ke-51. Angkatan 84, yes, 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 yes. Kami dari Women Lawyer Lombok mengucapkan selamat ulang tahun Fakultas Hukum UNRAM ke-51. Fakultas Hukum! Yes! 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 Kami dari Angkatan 91-92 Fakultas Hukum UNRAM mengucapkan Disnatalis FH UNRAM yang ke-51. Fakultas Hukum UNRAM jaya! 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 Nah, pemirsa, tidak hanya diramaikan oleh para peserta dari Jalan Sehat, di sini juga dilengkapi dengan berbagai macam stand atau bazar yang menyediakan mulai dari makanan, minuman, sampai obat-obatan. Nah, seperti di samping kanan saya ini, menjual berbagai macam makanan seperti keripik, puding, dan lain-lain. Nah, saya akan mewawancarai salah satu dari pemilik atau bazar ini. Permisi, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Endang. Nah, boleh tahu nih Ibu ya, boleh wawancara sedikit ya Ibu ya. Oke, saya boleh duduk sini nih? Iya. Nah, pemirsa, ini adalah salah satu stand yang menyediakan tentang apa nih? Pengecekan gratis. Ada pengecekan darahnya. Kita di sini sediakan dua alat, ada alat yang tanpa darah itu kita gratisin dan dua satu alat lagi dengan menggunakan cek darah. Itu kena biaya Rp77. Oke, jadi buat kalian yang mau cek darah bisa langsung datang ke stand, apa nih Bu nama standnya? Standnya dari Kimia Farma Selaparang, ya dari Kimia Farma Selaparang. Nah Bu, boleh nggak nih, saya juga penasaran nih, saya boleh dicek nggak nih Bu? Boleh. Nah pemirsa, siap pemirsa, saya bakal cek darah di sini nih, pemirsa ikutin terus ya. Thank you.
Siap-siap, ada 4 angka. Di depan angka 3. Di belakang angka 9. Ya. Di depan angka 3, di belakang angka 9. Di nomor digit kedua ada angka 2. Jadi digit pertama, digit kedua, dan digit ketiga 329. Tinggal digit keempat. Ayo. Siap-siap. 3 2 2. 3229 dicek dulu. 3 benar, 2 sah. Wow, ternyata disuruh olahraga. Pas kali sepedanya ya. Silakan langsung diserahkan secara simbolis, Pak. Oh. Foto dulu Pak, di depan ada kamera. Iya. Silakan. Tandanya disuruh olahraga ya. Alumni belakang, boleh tanya dulu. Ini dari mana, Mbak? Oh, masih mahasiswa. Oh, mahasiswa di sini semester berapa? Ya, siap-siap sedikit aja Rudi, dilihatin kupon Anda, dilihat kuponnya, jangan sampai pada saat 3 kali saya sebutkan tidak ada pemenangnya, maka kita nyatakan hang lulus. Oh, mari. Bimo tutup mata. Biar cepat ya. Iya. Yeah. Oh ya, buat saya langsung ya. Berapa nih? Dua langsung. Dua. Oke. Okay. Dan yang beruntung adalah dengan nomor kupon 3035. 3035. Oke, silakan Mas. Iya. Iya, selamat buat para pemenang lombanya. Foto dulu. Iya, sudah kenalan? Mas Bim, aku penasaran sama anak ini. Kamu semangat enggak? Udah makan belum? Udah sarapan? Kok pucat? Malu ya, mungkin ya malu ya. Foto dulu Ibu, Ibu foto dulu. Ibu foto dulu. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Pustaka Bangsa. 2240. Hitungan ketiga enggak ada hangus. Ibu, itu Bu Murni. Cepat. Ayo Ibu. Bu Murni dapat. Bu Murni. Ada, sudah ada. Terima kasih Prof. Mudah-mudahan saya dapat motor ya, Prof ya. 0237 silakan langsung naik atas panggung. Satu-satu. Ada sini, Pak. Ada depan. Nah. Berarti nanti Bapak harus pulang pakai ini apa ya? Salaman. Ya. Terima kasih Pak dosen. Bu Murni dapat, Bu Haja Murni dapat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get Media, inspirasi bersama.